Bertemu kembali. Kerajaan sedang membangunkan sistem berkesan bagi memastikan rebate untuk pengguna kad pra-bayar telefon mudah alih hanya dinikmati rakyat Malaysia. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Mohd Salleh Said Keruak berkata, ketika ini perbincangan dengan peserta industri terlibat sedang dilakukan bagi memastikan pemberian rebate itu bermula 1 Januari depan. Dr. Mohd Salleh berkata menerusi pemberian rebat itu, pengguna pra-bayar telefon mudah alih akan membayar nilai sama dengan harga kad tambah nilai yang dibeli. Dan rebat ini berbentuk airtime. Artinya nanti mulai pada 1 Januari, you get what you want lah. Kalau you beli RM10, you boleh gunakan airtime RM10. Itu prinsipnya lah, dan kita akan laksanakan berdasarkan pengumuman Perdana Menteri selama setahun. Jelasnya, pengumuman mengenai perincian sistem berkenaan akan diumumkan selepas beberapa perkara dimuktamadkan. Tambahnya lagi, sistem itu nanti akan digunakan untuk tempoh setahun dan keputusan berhubung lanjutan kaedah berkenaan bergantung kepada kerajaan. Ketika ini, kira-kira 33 juta pengguna pra-bayar dan 8 juta pengguna pasca bayar membabitkan warga negara Malaysia yang didaftarkan di seluruh negara. Manakala 5 juta pengguna sistem pra-bayar adalah di kalangan bukan warga negara Malaysia. Ketika membentangkan bajet 2016 pada 23 Oktober lalu di Dewan Rakyat, Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan pengguna warga negara Malaysia akan menikmati rebat kad pra-bayar. Ia bersamaan dengan jumlah cukai barang dan perkhidmatan GST yang telah dibayar berkuat kuasa 1 Januari 2016 hingga 31 Disember 2016.